Assalamualaikum. Bidin, bidin. Aku mau salaman sama ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mau ucapin nungguan dia, nungguan. Kita kehujanan, apa? Abang, ini tadi jatuh turun ke bawah. Apanya? Ini injakannya. Kok bisa? Enggak tahu, udah Riri naikin. Tapi nanti kalau bininya turun lagi pasti. Bisa. Bongkar kali bautnya. Pelan-pelan aja mungkin. Bongkar bautnya. Udah aku naikin udah. Oh, ininya ketarik mungkin. Ini harus begini nih. Naikin lagi ke atas itu. Iya, udah naikin ke atas tuh. Bisa. Itu udah aku benerin. Udah dibenerin, makasih. Aku juga di situ tuh, bukan di dalam, udah nggak boleh, udah penuh. Kalau lewat jalur kita itu lurus aja tuh masih ada aja bisa. Soalnya itu kan bener-bener pintu utama kan. Yang dari kita hotel kita tuh untuk pintu utama itu. Iya. Oke, kita mau lanjut makan nasi padang. Cari nasi padang. Oke. Dan tunggu Isa dulu. Ya makan Isa dulu, makan nasi padang aja dulu nggak apa-apa. Ini apa ini? Jadi makan aja nasi padang yuk. Masya Allah, ini Ibu Hajah Momohon Armah. Mimi Hajah lagi di mana? Lagi di hotel. Iya. Belakang hotel. Bukan di belakang hotel, ini resepsionisnya. Iya, bagus hotelnya ya. Bagus banget. Ya namanya ini Hotel Bintang 5. Iya. Ya, pasti bagus lah. Iya ya Mi ya, tuh. Masya Allah, ini resepsionisnya ada yang jual-jual kue-kue, donat-donat. Ini apa ini? Bagus banget mejanya. Sudah sini nih. Pengen kabelet, pengen kencing, jadi kesini. Mimi mau kencing tidak? Tidak, mau. Mau ya? Ini bagus nih. Pusat-pusat lah ya,
kami ayam di mana gitu? Di warung Sunda. Oh, warung Sunda ayam mie ayam. Ini makan mie ayam. Iya, di Sugan. Atau Sugan. Aku suka terlalu potongan di muka teh. Ini certificate of authenticity. Ini mau dipoto. Tuh, dua, tiga. Di hotel ini? Iya. Resepsionisnya Mimi. Resepsionisnya. Resepsionis. Oh. Tuh resepsionis lamun check-in lamun check-in hotel di dia. Kan orang jarang kadienya. Oh, sakaraina ya. Enya geus pernah dua kali kadie. Pernah. Iya, kerbasa itu teh. Pernah kadie Mimi. Pernah kadie. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa وشفائها ونور الأبصار.